Fir merupakan destinasi di Nusa Lembongan yang cukup banyak diminati oleh wisatawan karena kita akan melihat deburan ombak yang cukup kuat yang menerpa tebing pantai. Ini adalah jalan masuk menuju Deviltir. Jalan setapak ini sebelumnya tidak seperti ini, tapi saat pandemi melanda, semua tempat ditumpuin oleh rumput dan terlihat kosong. Hanya tampak jalan setapak untuk menuju Deviltir. Tidaklah sulit untuk mencapai tempat ini karena pulaunya yang cukup kecil dan banyak arah jalannya untuk menunjukkan tempat ini kepada kita semua, dan terlihat cukup alami. Dengan mengendarai sepeda, saya menyusuri jalanan yang menuju Deviltir ini. Di depan sudah tampak laut dan batu-batu karang. Tutup saat ini, yang biasanya penuh sekali dengan para wisatawan, dan toko-toko ini selalu dipenuhi pengunjung. Walau sederhana, tapi toko-toko di tempat ini menambah unik dan jadi daya tarik tersendiri buat wisatawan. Saat ini di Deviltir diberikan pagar-pagar pembatas karena banyak wisatawan yang mengambil berfoto selfie dan tidak pada tempatnya, bahkan ada yang pernah terjatuh. Cukup luas tempat ini. Panorama yang alami membuat tempat ini begitu sangat diminati oleh para wisatawan untuk menikmati deburan ombak yang cukup kuat dan birunya air laut. Yang membuat wisatawan begitu betah, apalagi saat senja. Banyak sekali wisatawan yang menunggu di sini sambil menikmati sunset dan deburan ombak. Kita akan menjumpai batu karang yang diterpa ombak cukup kuat dan menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler.
perjalanan akan menjadi kenangan yang sangat abadi di dalam sanubari kita, termasuk suatu kenangan saat kita bisa mengunjungi suatu tempat di mana tempat itu membawakan suatu souvenir dalam hidup kita. Saat kita meninggalkan tempat yang kita kunjungi, ada perasaan bahagia selalu menyelimuti hati dan sanubari kita. Yellow Brick atau Jembatan Kuning merupakan ikon yang ada di Nusa Lembongan dan Nusa Ceria. Jika kita ini adalah tempat yang sangat favorit untuk berfoto. Sahabat Smartku, nantikan kelanjutan video yang akan datang, yaitu tentang Jembatan Kuning, tentang Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan, hanya di channel Didi Asia. Silakan subscribe, like, komen, serta share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.